perjalanan kita kali ini berada di kawasan Ngimbang. Nah, kita berhenti di sebuah rumah makan atau bisa dibilang warung makan. Nah, di sini banyak tersedia menu-menu yang ada selain bakso dan mie ayam, juga ada penyetan, tempe, lele, dan masih banyak lagi. Dan harganya cukup terjangkau, teman-teman. Nah, sembari kita menunggu, kita ngobrol dulu sama tukang syutingnya ini. Jadi ini namanya Rindang Jaya. Rindang Jaya ini bukan tempat berkumpulnya para anggota militer, tetapi ini Rindang Jaya ini adalah sebuah rumah makan atau bisa dibilang depot. Nah, kali ini lumayan ramai, teman-teman. Jadi lumayan ramai, tapi nggak ramai banget gitu. Tapi ini di belakang saya juga ada beberapa orang yang lagi ngumpul, mereka makan bakso. Nah, harga per porsi, ini cukup murah, tidak mahal. Kalau kita lihat tempatnya ini seperti mewah sekali, tapi ternyata cukup bersahabat kantong. Tepatnya di depan Awam Ngimbang. Nah, depan Awam Ngimbang persis seberang jalan. Nah, itulah Rindang Jaya. Dan makanannya sudah siap. Ini harganya cuma 10.000 per porsinya. Jadi harganya rata-rata 10.000. Lele juga, tempe, ayam juga sekitar 10 ribuan. Nah, kita akan menikmati dulu makanannya. Jadi kita pesen iwak panggangan tadi. Jadi ikan panggangan itu harganya 10.000, dan minum es jeruknya 3 ribuan, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang lewat Ngimbang, tepatnya di depan Awam Ngimbang, seberang jalan barat jalan, kulone jalan. Nah, itulah Rindang Jaya. Jadi teman-teman bisa mampir ke tempat ini karena selain murah, makanannya juga enak sekali, sambelnya juga luar biasa. Tuh, kita menikmati makanan dulu, teman-teman. Mungkin teman-teman yang masih belum tahu tempatnya depan Awam, seberang jalannya Awam, Kecamatan Ngimbang. Oke, kita makan dulu, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang punya acara ulang tahun atau apa bisa juga di sini, karena di sini juga ada sepertinya prasmanan juga. Oke, nah kali ini kita selesai makan dan kita akan bayar dulu, teman-teman. Jadi di sini itu bisa juga prasmanan juga dan lain-lain lah, tempat nongkrong juga bisa. Nah, kita akan bayar dulu. Jadi kita ngikuti ini. Rp26.000. Jadi penyetan panggangan 2 sama jeruk anget 2 itu Rp26.000. Jadi ini adalah menu-menunya dan harganya cukup terjangkau.
Nah, letaknya ada di depan Awam Ngimbang, itu Awam. Jadi seberangnya Awam Ngimbang, teman-teman. Awam Ngimbang tepatnya di Kecamatan Ngimbang. Nah, tempatnya juga luas dan nyaman untuk parkir juga. Ada parkirnya, tempat parkirnya juga, jadi nyaman. Nah, ini menu-menunya, teman-teman. Nah, ini menunya. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih.